Allah, ya Tuhan kami. Ridailah takwa kami. Perkenankanlah permohonan kami. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kawinan nak, ilmu yang gua ajarin lu waris kakek gua yang seperguruan sama Sensei Li. Sensei Li? Pendekar keturunan Cina yang masuk Islam. Dia menjadi korban. Dibunuh? Mati. Dikhianati kawannya. Zaman penjagalan kepala orang-orang Cina yang dibuang ke Kaliangke. Betul nak, Sensei Li seperjuangan sama kita. Waris-waris Guan masih ada di Betawi. Tugas lu sekarang, Pitung, selain dari menolong rakyat dari penindasan kompeni, temui waris Sinseli. Sadarkan mereka bersatu sama kita. Iya, Wak. Thank you.
Bang? Ini Bang Pitung ya? Betul, Neng. Gua Pitung. Gua mau ketemu Wakil Naipan. Mari, ayo anterin. Makasih, Neng. Yuk. Wak! Wak! Ada Bang Pitung, Wak! Kalau lu ke Betawi, lu temuin Paman Hang, turunan Sing Seli. Iya, Wak. Memang itu yang dipesan Wak Kiai Alipi. Tugas lu sekarang, itu menyatukan keluarga gua dan Li, itu membantu perjuangan lu melawan kompeni. Ayo mengerti, Wak. Nah, untuk itu, Wak serahin murid-murid Wak yang sudah bisa diandalin buat membantu lu. Terima kasih, Wak. Ayo permisi dulu, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, bagaimana cara itu demam bekerja? Terlalu lamban, Scott. Menjepit? Yang saya tahu dia baru kawin yang muda. Terlalu. Now, kita mesti bekerja keras untuk tangkap itu Pitung. Menjadiko? Ya. Atur anak buah baik-baik. Baik, Scott. Kasih tahu kepada semua orang-orang kampung siapa-siapa yang bisa kasih tahu kepada company di mana itu Pitung bersembunyi. Now, dia dapat hadiah yang besar, ya? Baik, Scott. Pernah si Pitung digerebek company, tahu nggak? Si Pitung dapat ditangkap. Tapi sewaktu si Pitung dibawa ke kantor, rupanya bukan si Pitung, orang lain yang ditangkap yang menyamar seperti si Pitung. Pokoknya si Pitung dapat lolos. Pada ngomongin si Pitung ya? Siapa bilang si Pitung hidup kembali? Kalau company dengar, lu pada ditangkapin semua. Lu ngerti? Ayo, pergi, keluar. Minum kopi, Dar. Yang kental ya, Pak? Iya, iya. Sanip? Iya, iya. Madi? Iya. Yeah. Siapa dia, Pak? Keponakan ayah, Dor. Bulan depan dia mau kawin. Kok cepat amat kawinnya? Orang kate. Perabesan udah gak sabar lagi, Dor. Aduh, manisnya, Neng. Idi, Bapak suka genit, ah. Tuh, orang-orang pada ngomongin si Pitung. Huh? Apa bener, Pak? Hah? Omong kosong. Apa lu ketawa? Makanya tuh, tangan jangan suka jahil. Di rumah udah tiga. Masih kurang cukup? Gua lihat gayanya saja sudah naksir. Umpamanya si Pitung hidup lagi, golok ini kedua kalinya akan mengirim dia ke neraka. Mulia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore, tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Boleh nggak kalau aku nggak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Pitung kan orang sakti. Emangnya salah-salah, apa? Kita berabe. Emangnya lu takut sama Pitung? Yeah, opa sapaan. Sialan lu, Bul. Untung gua gak bisa nembak. Umpama bisa pecah batok kepala lu. Emangnya bawa senjata mau buat apa? Diem, buat nakut-nakuti calon mertua.
Bul, apa? Lu denger? Apa benar si Pitung sekarang hidup kembali? Memangnya kamu takut sama Pitung? Terang dong. Kalau takut nih, serahkan upas kabul. Ya, mentang dari Delhi, tapi asal Jawa. Iya, di Delhi cuma kerja rodi. Sekarang umpamanya, si Pitung menyerang dari depan. Ya, dari depan. Baik, ini coba. Nih, gua pakai. Kalau dari samping kiri? Samping kiri? Iya. Ya, ya, ya. Sekarang kalau dari belakang? Belakang? Apa? Belakang? Belakang? Iya. Maaf, maaf, Tuan Raut. Maaf. Orang kerja atau main-main? Mereka dibuta, ya? Semalam menghadapi pencuri, Skaut. Betul, Bambang? Tidak. Sek, gue justa, ya? Perasaan saya. Perasaan. Perjait. Kancil, kembali ke gue punya pos. Fred. Baik, Skaut. Mana? Dan gue juga kembali ke gue punya tempat, Fred. Siap, Skaut. Hei, berhenti. Ada apa nih? Bam, berpulang nara ya? Iya, berpulang. Sini. Eh, mana nya? Mana lagi? Turun. Ayo. Ini itu aja. Udah, tinggalin. Jalan. Lepas. Bam, bam, sebentar. Lepas. Ayo, bawa terus. Lepas. Rupanya mereka sahabat-sahabat kita. Mereka semua anak murid Haji Naipan. Mana barang-barangnya? Ini, Bang. Kembalikan. Nih. Nanti. Sampaikan selamat petir pada Haji Naipan, ya. Ayo, berangkat. Ini sudah perintahkan kue orang untuk tangkap itu Pitung. Tapi sampai sekarang tidak berhasil. Bagaimana cara kue orang punya kerja? Sudah saya perintahkan pada semua orang, Skaut. Tapi tidak berhasil. Kue orang tidak kerja. Kue orang tidur, makan gaji buta. Bagaimana kalau kita minta bantuan keluarga Guan? Nih, tidak Guan. Yang satu itu lagi siapa, Nausat? Guan Eng. Yes. Defend mutik habe. No. Kue panggil itu Guan Eng dan bawa kemari, lekas. Baik. Freud. Baik, Skaut. Gua cepat. Nah,
Kalau gue yang bawa si Pitung nyerang dari kiri, gue tangkep, haip, gue tendang dia. Kalau dia nyerang dari kanan, gue tangkis, gue hantam pek. Monyet! Scott. Maaf, Scott. Tadi malam mereka nonton cokekan. Wahid. Wahid, come here. Wahid, gue percaya itu Pitung hidup lagi. Percaya. What? Gue percaya atau tidak? Percaya. Peduli. Gue percaya atau tidak? Kagak. Bagus. Come on. Jalan gue lagi yang kena. Jalan gue lagi yang kena. Ampun, Bang. Konek. Iya, Bang. Sini, lo. Duduk. Berapa orang semuanya? 9 orang, Bang. Sedikit amat. Ntar kan gua diomelin sama Demang. Semestinya kan 20 orang. Hah? Mandor, tolonglah saya. Anak saya yang dibawa kerja Rodi. Bulan depan dia mau kawin. Semua ini bukan kemauan saya. Semua ini adalah kemauan Demang. Nih, Dor, tolonglah saya. Asal anak saya bisa pulang. Nip, lu kenal pemuda Hasan? Ada, Bang Mandor. Panggil kemari. Iya, Bang. Eh, lu keluar. Ayo, ikut. Duduk. Eh, motor. Buka deh. Ya. Bawa sana. Itu bapak lu. Lu sakit ya. Sekarang lu boleh pulang. Nanti kalau lu sehat, lu kerja lagi ya. Baik, Bang Mandor. Makasih. Ayo, sana. Pak. Pak. Ayo, pergi. Kita pulang, San. Ada apa, Pi? Bang, kerja paksa company merajalela. Bang, otong anak Pak Icang dalam bahaya, Bang. Merobek selembaran di kampung. Mau ditangkap opas, Bang. Company biadab. Sudah banyak anak kecil jadi korban kebiadaban company. Ayo cepat berangkat. Baik, Bang. Lihat-lihat dulu, Dok. Sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong. Tak sumpahin kamu. Biar botak. Lepaskan.
Ampun. Ayo saya terus. Ampun, Pak. Gampang nangkep gua, ha? Seret terus. Otong! Bang! Hah? Lepaskan dia! Tolongin ayah, Bang! Iya! Jangan. Ayo. Maaf ya. Gini. Ya Allah. Kenapa anak ini, Bang? Kompeni biadab, tapi masih bisa ditolong, Nur. Tinggalkan dia di sini, biar saya yang merawatnya. Lari, Bang. Ada rombongan apa sama Demang kemari, Bang? Yang benar, San. Benar, Bang. Hei, mana Pitung? Tuh. Ngapain lo? Hei, lo jaga sana. Lo juga. Cepat. Mana si Pitung? Kabur, Tuan Demang. Kalau dia kagak kabur, udah ayo beresin semua. Hei, bohong lo. Goblok. Ngomong aja lo gede. Tapi kebisaan lu kagak ada. Hah? Kurang ngajar. Siapa yang robek-robek ini? Tahu. Pitung menggali Tuan Demang. Sebelum ayah kemari udah begitu. Alah, lu jangan banyak ngomong. Ntar perutmu dirobek-robek macam ini. Hah? Sini. Oh. Ayo, cari si Pitung. No, Froj. Scott, nanti dulu. Ada apa lagi? Spitung, Scott. Di mana dia? Di warung pamul. Gue lihat sendiri? Iya, iya, Scott. Nico, bawa itu Demang, and kepung itu tempat.
Mati atau hidup itu si Pitung mesti ditangkap. Baik, Scott. Fred. Where are you? Diam. Hmm. Minum tuh buat Bang Pitung. Ini lagi dibikinin. Belum, eh? Minum apa? Gampang deh. Gampang deh. Iya deh. Cheng Lan, gimana? Apa bisa darap damai sama Guan? Tinggal tunggu sikap Guan Eng, Bang. Lo, Cheng Mei? Paman Heng kan mau bantu penyelesaiannya. Syukur deh. Gua dengar sekarang company pasang siasat baru lagi. Bang Pitung. Bang Pitung, Mandor Capu datang. Bener, Bang, dia ada di sono. Ayo, lo pilih, Bang. Makasih, Pak. Mana dia orangnya yang namanya si Pitung? Ayo tunjuk diri. Gua mau serahin kepalanya sama company. Pitung nggak ada, Bang. Ini dia namanya Mandor Japut. Ayo pinggir lo. Nih, gue Pitung. Lupa deh rupanya anjing-anjing company yang mau nangkap gue, ha? Bagus, bagus. Ini dia orangnya namanya Mandor Japut. Gue mau serahin kepala lu sama company. Oh, udah jago lo ya. Lo yang namanya Japut? Lo juga rupanya yang suka jualin kepala orang-orang kampung sama company buat kerja rodi, begitu? Ada bosan hidup lo ya? Hah? Kebetulan, gue memang cari lo. Hei, hei, aduh. Ayo, ayo. Jam. Apa, Bang? Bang Pitung sudah lari. Kenapa lo gak tangkap? Mana gua berani. Mandornya? Kemana? Di sono. Sudah kojor. Kojor? Kurang ajar. Kojor. Kojor. Emang kojor. Sono. Mana dia? Sono. Cepat kita. Ayo. Iya. Cepat. Ayo, cepat. Berhenti. Tangkap si Pitung. Jangan sampai lolos. Tangkap hidup-hidup. Sana. Sana. Mandi, ini orang-orang buat bantu lo. Sudah beres semuanya, Tuan? Beres. Pakaian dan uang dari Tuan Hene sendiri. Kalau begitu, bagus. Jago-jago seperti ini kita butuhkan. Kita sergap hitung sekarang. Jangan sampai lolos. Baik. Baik. Ayo.
Krani, Kra. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Dan kamu itu agak gila ya orangnya. Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji, telat 1 menit, potong 1 jam, 2 menit, 2 jam, dah gitu aja. Aku rasa otaknya itu cuma segaris, persis kayak kumisnya, cukup macam alien. Ratelin. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan? Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Bos, mesin potong kayu kita tuh udah lama. Kita kena beli mesin potong kayu baru lah, bos. Perbaiki, yang baru mahal. Petir Scott. No, suruh dia masuk. Tuan Heine. Duduk. Sir Petir. Kita orang company sudah bosan dan kue punya tingkah laku. Tapi kita masih perlu pertolongan. Kue mesti tangkap itu pitung hidup-hidup. Mengerti? Itu mudah diatur, Tuan Haina. Asal. Bes. 500 ringgit. And kalau kue gagal. Tidak akan gagal, Tuan Haina. Wak. Wak. San, lu udah bebas, San? Udah, Wak. Syukur, alhamdulillah. Ada company. Pergi dulu, San. Itu rumah Pak Icang. Benar? Benar. Nggak salah? Nggak. Bagaimana lo? Guru bilang memandor. Tanah-tanah itu gua jual. Tapi company butuh tanah lo. Kalau lo tidak mau nurut, berarti lo melawan sama company. Bukannya gua melawan sama company, tapi harga segitu terlalu rendah buat gue. Lagian tanah itu buat si Otong anak gue. Ayo, jalan. Biar dia kocor. Biadab. Bantu tu orang tua. Beresin tu anjing-anjing company. Baik, Bang. Ayo. Jahat lo ya. Cui, tanahnya lo ambil. Orangnya lo mau bunuh. Lantas, lo mau apa? Iya. Hei.
Eh? Anjing company kue mau mampus ya, Pak? Gue tahu lo semuanya pada nyari gue. Hei, lo pada semua pergi dari sini. Lo juga. Lo kasih tahu Hena, nggak gampang dia buat tangkap si Pitung, tahu? Pelor lo kagak mempan. Lo Demang, lo cuma anjing company. Ampun. Lo kasih tahu Hena. Ampun bang. Jangan coba-coba memeras rakyat di sini, tahu? Pergi lo. Ampun bang. Jalan. Cepet kita lari. Ya jalan. Jalan. Urusan nih serahkan sama mandor. Buat apa dia makan gaji? Atau abang bayar tuh mat petir buat bunuh si Pitung. Mat petir? Lu suruh gue kerja sama dengan buronan company? Persetan dengan mat petir. Betul. Gue mat petir, buronan company, penjahat nomor wahid. Tapi Demang, sampai jam ini company belum mampu tangkap gue. Lu tahu sebabnya Demang? Lu berani sama hamba company? Jangan banyak mulut. Rahasia lu di tangan gue. Lu boleh pilih. 200 ringgit. Atau rahasia lu gue kasih tahu dengan atasan lu Haina. Bajingan lu. Bang. Terserah lu Demang. Kalau lu mau selamat. 200 ringgit. Kalau tidak tahu sendiri akibatnya. Masuk. Ya Allah. Paman, Paman Ayin. Emangnya lu diapain, Yeti? Lu apain keponakan gue? Buat kasih pelajaran sama lu. Supaya dia buka mulut. Bahwa lu terima upeti dari Cina-Cina kaya di kota. Betul kan? Bang, turutin aja deh, Bang. Kasih. Gini. Kasih deh. Madi, oi, Sanip mana? Ada terus yang nyibing di sana dia. Kelihatannya banyak hasil ya Pak Mandor. Bagi gua dong. Mana bagian gue? Wah, terlambat Mat. Sudah habis nyibing. Ngolonin semalam. Maafin ya. Maafin. Kagak ada maaf. Bajingan. Lu mau kasih gue atau pisau nih nancap leher lu? Mari. Lu jangan belagak sok jago ya. Hei, petir. Ya. Di, lu jangan turut campur. Nih, makan nih. Pakai dilempar ke tanah segala ya. Tunggu. Ayo. Tunggu. Sombong lu, petir. Daripada lu jadi pano-pano company. Ayo, pulut. Iya deh, gua nyerah deh.
Nih. Ini baru benar. Lu jangan andelin ilmu hitam lu. Jangan temberang lu. Satu saat lu mampus dengan company dan Spitung. Gua tunggu saatnya. Kapan dan di mana aja. Sebaiknya lu jaga diri lu sendiri. Supaya Heine tidak tahu bahwa lu main curang sama company. Hmm? Binatang si petir. Mulia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Boleh gak kalau aku gak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Tumben lu datang sore-sore begini. Lu perlu uang, Mat Petir. Kedatangan gua kali ini lain, Li. Alah, gak perlu lu belaga ngancem gue. Memang, kedatangan gua kemari membawa amanat penting untuk lu. Serta keluarga lu. Lu ngerti, Li? Mau minum apa, Bang? Nah, ini baru namanya tawaran bijaksana. Sekarang gua mau minum teh Tiongkok. Tapi jangan lama-lama ya, waktu gua cuma sebentar. Heine, menunggu keputusan dari Tuan Li, hitam atau putih. Terlan, ambilkan. Baik, Paman. Sabar dikit. Dan silakan duduk di sini. Biarkan anak buah lu duduk kungku di sudut sono. Tunggu gua di sono. Putusin hubungan lu dengan Pitung. Putus hubungan lu dengan Pitung, berarti lu dapat dicalonkan menjadi kapten Cina di kawasan sini. Bersatu dengan Pitung, berarti lu musuh company. Juga musuh gue. Lu tinggal pilih. Oh, begitu maunya. Seharusnya begitu. Lu dibayar berapa? 500 ringgit. Tidak lebih, tidak kurang. Gua udah tahu taktik company. Lu juga tahu nasib keluarga gue. Yang dipitnah dan dibunuh oleh company. Menyusul musibah. Pemenggalan kepala-kepala Cina di Kali Angke. Lalu gua mesti jawab gimana? Itu tergantung sama lu, Li. Nah, lu sendiri udah bisa jawab. Gua tetap setia sama jejak Paman Heng dan teman-teman perantau Cina. Bumi ini gua injek. Airnya gua minum. Apa lu masih kurang jelas pendirian gue? Tehnya, Bang. Mari kita minum, Paman Li. Jalan. Ya, Paman. Ambilkan kantong waris di kamar. Buat apa, Paman? Jangan banyak tanya. Ambil cepat. Bagi gua sih gak ada urusan. Putus sama Pitung atau keluarga lu jadi korban. Ini, Paman. Lu kan dapat upah 500 ringgit dari Heine. Nah, ini warisan keluarga gue. Buat lo. Lu tahu aja kemauan gue. Itu semua kekayaan gue. Yang terakhir. Jangan buka. Lu bawa aja ke sono. Kok buru-buru amat sih, Bang? Nah, gue ada sesuatu bakal lo. Apa, Bang? Nah, ini ya. Gue ada kalung. Terima kasih, Bang. Nah, lo ambil, ya. Mat, kelakuan lo udah kelewatan.
Eh, lu kagak usah nasihatin gua deh. Gua udah tahu maksud lu. Lu ngerampok asal ngerampok aja. Lu pake dong otak lu. Eh, gua kagak ngerampok. Gua cuma nyimpanin rahasia Demang. Kalau dia mau selamat, dia pun harus bayar uang pengamannya. Apa itu? Sini. Sini. Bangsat lo. Bangsat. Nah, lu ke dalam aja deh. Iya deh, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Nak. Ada apa, Wak? Apa ada urusan penting? Duduk sajalah dulu. Kebetulan Pitung juga ada di sini. Pitung? Ya. Nanti kan jelas urusannya. Udah banyak berlaga. Yang pertama, lo jadi ulame, murid wakiai yang baik. Itu bagus. Yang kedua, lo jadi orang jahat, tukang rampas harta orang yang paling ulung. Yang ketiga, sekarang gua dengar lo jadi anak buah dukun Sadra yang kebal pelor. Apalagi yang lo mauin di dunia ini, Mat? Lo sudah banyak mengabdi kepada nafsu setan yang tidak ada puasnya. Kalau boleh gua ngomong, Mat, lo tinggalkan dunia lo yang sesat. Kembali ke jalan yang benar sebelum lo terlambat. Itu sih tergantung untung dan ruginya. Astagfirullahaladzim. Lo betul-betul udah jadi budak setan, Mat. Apabila seseorang berteman dengan setan, setan betul-betul mau menjatuhkan lo dari permusuhan sampai kebencian. Apa ada usul lain lagi, Bang? Yang kiranya dapat menguntungkan ayah dan teman-teman seperguruan. Kita bersatu melawan company, Mat. Gue gak perlu terangin untung ruginya perjuangan demi kepentingan rakyat. Bukan begitu, Wak? Ya. Lo masih ada kesempatan. Ayah udah banyak makan uang company. Ayah udah terlanjur ditakuti dan dibenci oleh penduduk serta orang-orang kaya di sini. Apa masih ada ampun? Belum terlambat, Mat. Ampun selalu terbuka. Selama lu tetap yakin, tulus sama ikhlas. Kenapa kagak? Maafin ayah, Wak. Ayah belum dapat memberi jawaban karena belum tahu untung ruginya. Kalau kita jatuh, Wak, semua orang-orang akan jadi budak company. Sekarang ayah sedang kumpulkan uang untuk beli perahu besar. Di darat, ayah kagak diterima. Lautan luas, ayah kuasai. Lu betul-betul keras kepala, Mat. Gua yakin lu akan kembali ke jalan yang benar. Persoalan Cina jadi rumit. Yud, lo mesti ketemu Paman Heng. Beresin persoalan gua sama Meli. Hah? Baik, Bang. Paman. Oh, Lela.
Duduk. Saya dengar murid pengajianmu sudah banyak, Lela. Iya, berkat bantuan dan bimbingan Paman, Lela tidak akan lupa, Paman. Syukur, syukur. Lagi pula, banyak murid-murid Lela dari keluarga perantauan Cina. Itu tidak perlu heran. Sebab, semenjak abad ke-14, Kerajaan Sultan Demak ketika itu, kaum perantauan Cina sudah membaur dan banyak menganut agama Islam serta ajaran-ajarannya. Wejangan-wejangan Wak Naipan banyak membantu Lela menyebarluaskan cita-cita Bang Pitung dan ajaran agama. Bagus, bagus. Mpek, gua antek nunggu. Wantek? Iya. Yeah. Cilaka, Paman. Sepai terjepit. Gara-gara si Bun keponakan Paman. Oh, ada apa dengan si Bun? Ia pacaran dengan si Cheng Mei. Yang dulu dijodohin sama si Guanyo. Ya. Lalu, bagaimana? Guanyo iri. Guanyo akan menyerang Cheng Mei. Mereka bersumpah akan membunuh satu di antara dua. Kalau Bun bersikeras pada Cheng Mei, Guan Eng akan habisin Bun. Kalau Cheng Mei tetap sama Bun, Guan Yao tidak rela. Paman, Guan Yao sudah nekat akan balas dendam pada Cheng Mei. Soal cinta lo bawa kemari. Cinta Mei tidak akan berubah ku, Bun. Biar apapun. Cuki. Tapi semua orang udah pada tahu kok nama gue. Piala ini akan gue persembahkan untuk kalian. Tapi ternyata bukan itu yang gue cari. Loh, buset, helm udah palanya. Lihat-lihat dulu dong. Sumpah saya gak ngadalin, biar mampus teman saya kalau saya bohong. Tak sumpahin kamu, biar botak. Cinta Mei tidak akan berubah ku, Bun. Biar apapun. Kau melamun, Mei. Mei merasa takut berhadapan dengan keluargaku dan keluargamu. Luas muara ini memang lebih kecil dibanding dengan permusuhan yang ada antara keluargaku dan keluargamu. Tapi tali persahabatan yang sejati lebih berharga lagi. Itu pendapat kita, Kubun. Tuh, gila tuh si Bun. Itu kan si Cheng Mei dan Bun. Iya, Cheng Mei dari keluarga Li. Pacaran sama si Bun. Ajar. Ayo, kita susul dia. Ya. Ajar juga tuh anak. Lu berani ngotor nama keluarga gue, ya? Gak tau gue. Mei, sudah, Mei. Jangan terangkan, Mei. Salah lu semua. Kenapa wayang disalahin? Justru lu mau kenalin sama Kogan. Kenapa jadi berantem begini? Gara-gara lu. Kenapa lu pacaran sama musuh keluarga kita? Terima kasih nih, Bang. Udah numpang sembahyang. Gak apa-apa. Jadi ngerepotin aja, ha? Bang Pitung. Itu, Bang. Keluarga waris gue Nameli ribut-ribut melulu. Mereka lagi berantem tuh di sono. Tolong beresin, Bang. Apa iya? Iya. Bikin gara-gara aja lagi. Biarin deh. Kalau mereka kagak mau bersatu, gue patahin kakinya atu-atu. Saya pulang dulu deh, Bang. Ayo deh, Bang. Ayo permisi dulu. Jangan buru-buru, minum dulu, Bang. Lain kali aja deh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kokan. Kain dong, gue. Berantem. Sembarangan lo. Diam lo. Ngaca. Dasar. Ngacau. Kalau begitu, biar yang desain. Biarin. Berhenti. Bangun.
Kenapa lu pada berkelahi? Cuma ngerusak nama keturunan sendiri aja. Kenapa? Eh, Bang. Jangan nyalain kita dong, Bang. Ini nih si Guanyo sama Guan Eng yang cari gara-gara duluan. Apa? Si Mei nih. Dasar keluarga pengacau. Bang. Bang Pitung. Maafin deh, Bang. Maksud saya begini, Bang. Diam lo. Udah jangan banyak ngomong. Gua udah ngerti semuanya. Mendingan lu urusin keluarga lu sendiri. Lu juga Guan Eng. Gua kan tahu. Keluarga lu kan antek-antek company. Hah? Lu cuma mau menang sendiri. Ngerti lo? Ayo lu pada bubar semuanya. Lu ingat omongan gua semuanya ya? Sekali lagi lu berkelahi, gua gamparin lu semuanya. Ayo jalan. Yut. Baik, Bang. Lalu apa gue yang mesti bikin? Bun keponakan paman. Pamanlah yang atur anak ini. Putuskan hubungan Bun dengan Cheng Mei. Soal cinta adalah hubungan manusia yang paling ajaib, Guan Teng. Terserah dia yang melakukan. Gitu kan? Kalau paman tidak bisa menghalangi Bun, paman sendiri akan berhadapan dengan keluarga Guan. Oh, begitu. Rupa-rupanya seperti ada ancaman yang halus. Oh ya, apakah kau sudah beritakan kegiatan kita pada Bapak Kiai? Beres, Bang. Noni sudah menjelaskan kemajuan-kemajuan kita. Tinggal ini, sikap dan pendirian keluarga Guan dan Li yang saling bermusuhan melulu. Mereka ada di dalam. Mereka lagi berunding. Kuantek, sini lo. Lu jangan coba cari gara-gara lagi ya. Kagak, Bang. Duduk. Apa ada pesan dari Bang Pitung? Iya, Paman. Duduk. Paman Heng. Ya. Sebelum ayo ungkapkan pesan Bang Pitung, sebaiknya Kuantek ini diberi pelajaran lebih dulu. Maksudnya? Daripada lu diadu sama keluarga lu sendiri, mendingan lu bersatu, damai. Ngerti kagak lo omongan gue? Ngerti, Bang. Abis keluarga kami juga hidup dari belas kasihan company. Lu pada mabuk dengan uang company. Jadi pengkhianat. Besok lusa, lu dirampok, dibunuh. Lu salahin orang lain yang kejam. Bukan begitu, Bang. Lu harus ingat akan pepatah kuno, pesan orang tua. Lu pada hidup di negeri sini. Lu makan di negeri sini. Lu tinggal juga di negeri sini. Mungkin juga lu mati nanti, dikubur di negeri sini. Kenapa lu musuhin anak negeri? Saya tidak pernah memusuhinya, Paman. Sekarang begini aja. Lu gue kasih kesempatan. Pilih. Lu setuju anjuran Bang Pitung dan Paman Heng. Tapi semua keluarga lu harus bersumpah di depan kelenteng Paman Heng. Sebaliknya, kalau nggak setuju, berarti semua keluarga lu jadi musuh Bang Pitung, termasuk gue. Ngerti lo? Ngerti, Bang. Permisi, Paman Heng. Ya, baik. Paman. Sabar, sabar. Saya mau menghadap Tuan Hena. Baik, silakan. Guan Eng, Scott. Selamat siang, Tuan Hena. So, Eng. Duduk. Ya.
Tuhan, Bejo. Baik, Tuan. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana kabarnya, family? Berkat kemurahan company, baik-baik saja, Tuan. Rupanya ada perlu penting, Tuan Heine? Penting sekali. Now, kita bicara empat mata. Baik, baik. Bagaimana, Guaneng? Paman, Hoe sudah nyanggupin dan sedia bantu company. Kalau kagak, perjanjian dagang kita bisa di-stop. Guaneng, kalau dipikir-pikir, dendam ini harus diakhiri. Buat apa kita harus bantu company? Dulu, kakekmu membuat kekeliruan. Sehingga, saudara kita Bumi Putra ditindas. Semula, saya menolak saran Bang Pitung. Tetapi kalau dipikir dalam, kenapa kita mau diadu? Kenapa kita mesti bantu company? Yang jelas, company yang membuat rakyat menderita. Kita mesti makan, Paman. Kalau kita balik gagang, dosa keluarga kita tambah gede. Dosa sama siapa? Kita makan dan minum di tanah ini. Kita bodoh diperkuda sama company. Kalau kita balik gagang, benar kita dikatakan hianat terhadap company. Tapi, kita berjasa terhadap bumi ini. Kita berjasa terhadap anak cucu-cucu kita masa yang datang. Tepat, Gontek. Itu namanya pendirian jagoan yang sudah menang menentang dirimu sendiri. Bagaimana lu, Goneng? Bagaimana dengan janji Oe sama company? Itu mudah. Gampang diatur. Yang penting, lu memihak pendirian keluargamu sendiri. Lantas, apa tindakan kita? Kita sediakan apa kebutuhan company. Apa rencananya, Eng? Pesta cokekan tahunan direncanakan buat jebak Bang Pitung. Hidup atau mati. Oh, begitu. Jadi keluarga Li mau diadu sama keluarga Guan. Betul, Paman. Biadab rencana ini. Kalau begitu, kita harus mengambil sikap. Kalau tidak, sejarah pemanggalan kepala-kepala Cina akan terulang kembali. Krani, Kra. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Emang kamu itu agak gila ya orangnya ya? Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji, telat 1 menit, potong 1 jam, 2 menit, 2 jam, dah gitu aja. Aku rasa otaknya itu cuma segaris, persis kayak kumisnya, cukup macam alien. Rantelin. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan? Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Bos, mesin potong kayu kita tuh dah lama. Kita kena beli mesin potong kayu baru lah, bos. Perbaiki, yang baru mahal. Alif ye. Lex, Noni Edan jangan diganggu. Kok aneh? Noni Lisa, janda Fardingen yang dihukum tembak. Sebabnya? Dituduh pengkhianat. Hot Alemahte. Tuan Heine pintar. Cakep. Dan berkuasa. Heine? Pit? Yes, Scott? Slide the door, vlug. Sebelum saya punya nyai tahu. Siap, Scott. Lelaki semua memang pengecut. Tapi bukan itu watak Tuan Flardengen. Bukan begitu, Heine? Dia pahlawan. Dia
dia jagoan, tapi dia dibunuh, dia mati karena dihasut budak kompeni. Diam! Pit! Yes, Scott? Sehat ini perempuan keluar, kas! Jangan! Jangan usir saya! Jangan usir Scott. Saya, Raja! Jan. Jangan! Kasih dia pakaian, sedikit uang, and roti! Scott! Aku tidak mau pergi dari sini sebelum kau kembalikan Flardengen pada saya! Flardengen sudah mati! Dia hianati company, dia bantu si Pitung, ngerti? Dan sehat itu perempuan keluar sebelum saya cambuk! Flardengen suamiku. Dia pahlawanku sepanjang masa. Tapi belum mau merenggut nyawanya. Kau pasti dapat pembalasan! Persetan! Flardengen. Oh. Wahid! Ya, Nyi. Wahid! Ya, Nyi. Sabar. Buruan lo. Tuan udah nungguin juga. Sabar, kan ini udah jalan. Sarap lagi lu ya? Antar sana. Nonsense. Nonsense. Mana boleh jadi orang sudah mati dan bisa hidup kembali. Vertraid. Kasihan. Kasihan de Hekemet. Nona Lisa. Nona Lisa. Ik heb meelij met jou. Vlaardingen. Wahid. 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 Assalamualaikum, Bang Karta. Waalaikumsalam. Bang Pitung. Gimana kabarnya nih? Baik. Begini, Bang. Rupanya kita ini diadu domba lagi. Tolong kasih tahu ame semua penduduk. Supaya hati-hati. Tapi, Bang. Nampaknya soal kon eng. Kok gembira amat dipanggil company? Gimana? Pokoknya begini aja deh, Bang. Siapa yang berkhianat? Bunuh. Setuju, setuju. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo anjing keparat. Kerja lo cuma ngebunuh rakyat yang tidak berdosa. Nih, lo tembak. Maju. Mereka bukan tandingan lu. Nih, Mat Petir. Kebetulan lu datang ke sini, Mat. Lu boleh andelin ilmu sakti lu. Jangan sombong, Mat. Lu pikir lu aja yang jago di sini? Lu nantang gua, Mat. Lu jangan nyesal. Percuma gua berguru, Bang. Gua kagak bakal jor di tangan lu. Ah!
Gua kubur lu hidup-hidup sekarang. Ampun, Bang. Ampun. Tobat, Bang. Ampun. Ampun, Bang Pitung. Gua tobat. Maafin ayah, Bang. Bangun lu, Petir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan keluarga Guan sadar. Hari ini mereka angkat sumpah di kelenteng Paman Heng. Kita bersatu melawan company. Kita pasti menang. Iya. Tuhan bersama kita. Saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Di atas bukit ini kita bersumpah ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Disaksikan langit dan bumi dengan hati yang ikhlas kita berjanji. Demi Allah, mulai hari ini kita tidak akan saling bermusuhan, mendendam antara suku dan keluarga. Demi Allah, kita berjanji akan rukun dan damai, bersatu padu, bersama-sama anak negeri dan orang-orang kampung untuk melawan company. Hidup atau mati, pantang mundur. Ingat, sumpah ini kita patuhi. Kalau kita engkar atau mungkir, terkutuk kita semua, dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekarang udah waktunya kita ngadain penyerbuan yang tepat. Baik, Bang. Baik, Bang. Mari kita bagi tugas. Luku Kulon, Wetan, Ngalor, dan Lungidul. Ayo berangkat semua. Kita udah bergabung sama Pitung. Mari, siap. Kita hadapi company. Baik, Bang. Ayo. Thank you.
Lapor. Ya. Hormat. Now, malam ini ada bagus sekali untuk tangkap itu pitung. Ya, Niko? Ya. And kue demang, kue mesti urus kue punya orang-orang, and tangkap itu pitung jangan sampai lolos. Mengerti? Mengerti. Ada apa, Kancil? Scott, Scott, itu orang-orang Cina sepi, Scott. Keluarga Li dan Guan kosong. Apa gue bilang? Betul, Scott. Mereka semua nggak ada di tempat. Gue dengar itu, Demang. Kenapa bisa jadi begini? Bagaimana cara gue punya kerja? Pedai! Semua sudah dikerjakan. Menurut perintah Scott. Mana mungkin? Siapa yang kasih tahu kita punya rencana? And siapa jadi mata-mata? Maaf, Scott. Noni Lisa. What? Dia biang keladinya yang membocorkan rencana kita. Nona Lisa? Itu perempuan gila? Nonsense! Tidak mungkin! Maaf. Bukti-bukti ada di tangan kita. Fedrat! Now, kerang tangkap itu Nona Lisa! Fred! Pasti Tuhan yang juga pengkhianat. Milia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Suka kamu ikut-ikutan geng motor. Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Si nation memekar. Now, itu orang-orang Cina sudah menjadi pengkhianat. Kue orang bakar di kampung semua. Fudge!
bertiga, lu babat habis tuh jantung pisang. Sebagai tanda perlawanan kita dimulai. Baik, baik, Mak. Yuk. Lu berdua, lu bagi kekuatan. Lu gak usah pikirin gua. Ntar gua nyusul. Baik, baik, Pak. Ayo jalan. Thank you.
pada bertiga, serang dari sana. Baik, baik, baik. Ayo jalan. Niko, emang gua ambil kiri. Jangan kurang, ambil kanan. Tegas. Ya, ya. Saya ingin dua sedang ke bivak. Hei, ayo. Hei, anjing Aina. Akhirnya lo datang juga ya. Sekarang lo lawan gua. Laki-laki sama laki-laki. Nih, lo tembak dada gua. Bangsat. Gue jangan bicara. Gue yang aku punya orang. Tembak! Yakin, Mat. Semuanya ini berkat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Kebenaran, ketawakalan, perjuangan, ame perbuatan kita. Mat, gua udah punya firasat. Kita mesti kembali ke Gua Pertapaan. Huh? Semua pengorbanan kita ini bukti buat rakyat yang menderita. Percayalah, Mat. Mari, Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bini!